Halo sahabat rajut, selamat datang di channel kami tutorialrajut.id. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat konektor masker atau strap masker dengan motif buah leci atau ceri yang cantik banget seperti ini. Jadi selain digunakan untuk yang model hijab, strap ini juga bisa digunakan untuk yang model kalung seperti ini. Kalau lagi dipakai cantik banget loh. Bagaimana? Sudah pada penasaran bagaimana cara membuatnya? Sebelum ke video tutorialnya, jangan lupa ya untuk selalu dukung kami dengan like, share, komen di kolom komentar, dan juga subscribe channel kami. Nyalakan tanda loncengnya ya sahabat rajut, agar sahabat rajut bisa mengetahui video-video terbaru dari kami. Oke? Kita siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat strap mask motif cherry atau leci yang lucu banget ini ya. Di sini untuk benang, kali ini saya akan menggunakan benang katun yang small ply. Di sini saya siapkan warna hijau untuk daunnya, lalu warna merah untuk cherry-nya, dan juga di sini warna krem untuk strap masknya. Untuk hakpen yang kita gunakan dua ukuran, 3/0 dan 4/0. Lalu untuk merapikan kita siapkan gunting dan jarum kristik. Di sini saya juga siapkan penanda serta untuk isian. Di sini kita akan menggunakan dacron. Teman-teman juga bisa pakai yang lain, kapas, kain perca, atau spons. Oke, kalau alat dan bahan sudah siap semua, kita ke tutorialnya. Pertama, kita akan membuat bagian buahnya. Di sini, saya menggunakan hakpen ukuran 3/0 dan benangnya yang warna merah. Kita awali dengan magic ring terlebih dahulu, lalu kunci dengan satu rantai. Kita isi magic ring ini dengan 6 SC. Setelah membuat 6 SC, kita lepas tali yang pendek, kita tarik supaya ini menjadi lingkaran. Selanjutnya kita mengerjakan round kedua, mulai dari stitch yang pertama kita buat 2 SC dalam satu lubang. Kita buat increase ya. Di sini yang stitch pertama bisa kita beri penanda. Lanjut di lubang berikutnya kita buat 2 SC increase. Kita sudah menyelesaikan round yang kedua dengan total 12 SC. Kita lanjut mengerjakan round yang ketiga. Kita buat 1 SC dulu di lubang yang pertama, pasang penanda. Di lubang berikutnya kita buat 2 SC increase. 1 2. Kita ulangi pola yang sama satu putaran. 1 SC dan 2 SC increase. Kita sudah menyelesaikan round ketiga dengan total 18 SC. Selanjutnya, kita akan mengerjakan round keempat hingga round ketujuh dengan membuat
SC keliling. Sudah tanpa penambahan, jadi di setiap lubang kita isi dengan 1 SC. Oke, ini dia hasil jadinya hingga round yang ketujuh. Jangan lupa sisa benang yang di dalam kita kunci dan rapikan supaya nanti magic ring yang di bagian bawah ini tidak los lagi. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan round yang ke-8. Kita buat 1 SC di lubang yang pertama. Dan 2 SC decrease di 2 lubang berikutnya. Kita ulangi 1 SC, lalu 2 SC decrease. 1 masuk lubang berikutnya, 2, 3 serat jadikan 1. Oke, sudah selesai 1 putaran. Selanjutnya kita slip stitch. Lalu kita potong sisa benangnya agak panjang. Selanjutnya dengan bantuan jarum atau bisa juga menggunakan hot pen-nya, kita slip-slipkan sisa benangnya seperti ini. Oke, sekarang kita isi dengan dacron. Untuk mengisi dengan dacron, di sini dacronnya saya padatkan dulu supaya lebih mudah memasukkannya. Setelah terisi padat, baru di sini sisa benangnya kita tarik. Dan rapikan sisa dacron yang terlihat. Selanjutnya bisa kita kunci. Nah, sudah selesai untuk buah ceri kita. Buat yang seperti ini sebanyak 4 buah ya. Di sini saya sudah selesai membuat 4 buah cerinya. Selanjutnya kita akan membuat bagian daun. Untuk daun yang kecil, di sini saya menggunakan hakpen ukuran 3 dan benang yang warna hijau. Kita buat 8 rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu 1 SC di lubang rantai kedua. 1 HDC di lubang rantai yang kedua, ketiga ya, berarti ini yang sebelahnya. Lalu 1 DC di 3 lubang. Satu, dua, tiga.
Lalu kita buat satu HDC dan satu SC di lubang yang terakhir. Setelah jadi seperti ini, kita tutup dengan dua rantai, lalu kita memutar mengerjakan yang sama, SC di bagian SC, lalu HDC di bagian HDC, dan DC di bagian DC. Sudah jadi seperti ini. Terakhir kita selip di SC yang pertama. Lalu kita potong benangnya agak panjang. Kita buat yang seperti ini dua. Oke, di sini saya sudah selesai membuat dua buah daun yang kecil. Selanjutnya kita akan membuat daun yang besar. Masih dengan benang yang warna hijau dan hakpen 3/0, kita buat simpul terlebih dahulu, lalu 20 rantai. Setelah membuat 20 rantai, selanjutnya kita buat SC di lubang rantai yang kedua. Lalu satu HDC di lubang berikutnya. Lalu kita buat 5 DC di 5 lubang berikutnya. 1 2 4 5 Di lubang berikutnya kita buat HDC, lalu kita buat 1 SC dan slip stitch di lubang berikutnya. Kita ulangi pola yang sama, mulai dari SC sampai SC di lubang berikutnya. Ini hasil jadinya hingga ujung rantai. Selanjutnya, kita buat dua rantai. Dan kita kerjakan pola yang sama di sisi yang lain. SC pada SC. HDC pada bagian HDC, DC pada bagian DC, dan slip stitch pada bagian yang slip stitch. Kalau sudah jadi seperti ini, terakhir kita tutup dengan dua rantai dan slip di SC yang pertama. Lalu potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, di sini saya sudah selesai potong dan rapikan sisa benangnya. Berarti kita sudah membuat bagian daun semuanya. Selanjutnya, kita akan membuat kancing dari rajutan. Kita menggunakan benang yang warna merah dan hakpen 3/0. Kita awali dengan magic ring terlebih dahulu. Lalu kunci dengan satu rantai.
dan buat 10 SC dalam lubang. Kalau sudah, kita akhiri dengan slip stitch di SC yang pertama. Kita tarik benang yang pendek. Oke, selanjutnya kita akan balut 10 SC ini dengan HDC. Kaitkan benang, masuk di lubang tengah, 3 serat jadikan 1. Buat HDC hingga memenuhi lingkaran kecil ini. Ini hasil jadinya setelah saya membuat 18 HDC. Selanjutnya kita lakukan slip stitch di masing-masing lubang. Ini hasil jadinya kancing rajut kita. Kita buat yang seperti ini sebanyak 2 buah ya. Oke, di sini kancingnya juga sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat cherry-nya untuk yang bagian bawah seperti ini. Contohnya, jadi kita ambil daun yang kecil, kita pasangkan jarum kristik, ini yang sisi baik berada di bagian atas. Kalau dirasa sudah kuat, jangan lupa untuk dikunci dulu. Lalu kita arahkan benangnya masuk. Potong sisa benangnya. Sudah masuk seperti ini. Selanjutnya sisa benang yang merah juga kita selip-selipkan dulu, baru dikeluarkan di bagian dalam. Di sini untuk buah cherry yang bagian bawah sudah selesai. Selanjutnya kita akan mengerjakan buah cherry yang untuk stopper. Di sini kita siapkan daun yang ukuran besar dan 2 cherry. Kita menggunakan benang yang warna hijau dan hakpen tetap yang ukuran 3/0. Di sini sisakan benangnya agak panjang yang warna hijaunya. Lalu kita masuk di tengah cherry. Ambil benangnya, lalu kita buat rantai.
Jadi nanti kita rapikan ya, dengan cara digunting seperti ini juga bisa. Empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas. Oke, di sini saya membuat 15 rantai. Teman-teman bisa buat sejumlah yang diinginkan. Lalu kita potong benangnya agak panjang. Sebelum itu kita slip dulu deh di sini. Kita slip di tengah-tengahnya daun. Kita slip dulu. Baru kita potong benangnya agak panjang. Kita gunakan sisa benangnya nanti untuk menjahit. Lalu yang ada di sini bisa kita rapikan dengan bantuan jarum pristik seperti tadi. Seperti ini hasil jadinya. Lakukan pada ceri yang satunya lagi. Ini hasil jadinya setelah kedua ceri dipasangkan ke daun yang besar. Terakhir di sini kita bisa tali sisa benangnya. Oke, sudah selesai. Sekarang kita akan lanjut membuat yang bagian tali strap. Kali ini saya menggunakan benang yang warna krem dan hakpennya ukuran 4/0. Kita awali dari sini. Ambil salah satu ceri yang bagian bawah. Lalu kita masukkan hakpen di tengah-tengahnya. Sisakan benangnya agak panjang. Oke, kita buat rantai sekarang sesuai panjang yang diinginkan. Di sini saya membuat 100 rantai. Setelah membuat 100 rantai, kita bisa pasang penanda di rantai yang ke-100. Seperti ini. Lalu kita tambahkan 15 rantai. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Setelah membuat 15 rantai, slip stitch di rantai pertama atau yang ke-101. Seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat rajutan untuk tempat kancingnya. Mulai dari lubang pertama dari sini, kita buat 1 SC. Di lubang berikutnya kita buat HDC. Lalu HDC lagi. Selanjutnya 3DC di 3 lubang berikutnya. 1, 2, 3. Kita lanjut HDC 2 kali. Dan 1 SC.
Kita buat dua rantai. Kita kerjakan memutar di bagian ini pola yang sama. Setelah jadi seperti daun begini, kita buat satu rantai. Lalu kita slip stitch di tengah. Kita buat slip stitch hingga ujung sini. Kalau sudah sampai ujung, kita buat satu rantai dulu. Lalu kita menuju rantai. Di sini kita juga buat slip stitch di masing-masing rantai. Kita buat terus hingga ujung yang satunya. Nah, ini hasil jadinya setelah kita menambahkan slip stitch di masing-masing rantai. Sekarang kita bisa potong benangnya. Lalu kita ikat. Dan kita rapikan ke dalam buahnya menggunakan bantuan jarum kristik. Oke, seperti ini hasil jadinya. Lakukan cara yang sama pada ceri yang satunya lagi. Kedua strapnya sudah selesai dibuat. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat stoppernya. Di sini kita posisikan menyilang. Bagian depan bertemu dengan bagian depan. Lalu dengan benang yang warna krem, kita buat simpul terlebih dahulu. Kita balut strap ini dengan 10 SC. Empat, sepuluh. Lalu buat dua rantai. Slip stitch. Setiap dua helai. Setelah seperti ini, kita buat dua rantai dan slip stitch di SC yang pertama yang atas. Lalu kita potong benangnya. Di sini stoppernya sudah saya selesai rapikan. Jadi dia seperti ini. Kita bisa panjang pendekkan strapnya. Selanjutnya kita jahit ceri yang ini ke stopper. Pastikan jahitan kita tidak mengenai strapnya ya, supaya strapnya tetap bisa gerak. Jadi kita jahitnya dapat di bagian slip stitch atau rantai ini.
Kalau stopper sudah terpasang rapi, terakhir kita tinggal pasangkan kancing di sisi kanan dan kiri. Nah, sahabat rajut, ini dia hasil jadinya konektor masker dengan motif buah leci atau cherry. Ini bakalan cocok banget buat anak-anak ya. Selain model seperti ini, bisa juga kita panjangkan talinya. Nah, kalau seperti ini dia jadi model kalung. Oke, sahabat rajut, demikian tadi video tutorial dari kami tentang cara membuat strap masker dengan motif buah leci atau cherry. Semoga video tutorial ini mudah diikuti dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua ya. Sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you. Bye.